Sederalun KMP Teluk Sinabang yang berlayar dari Semelu ke Melabuh pada Minggu 8 September pagi sekitar pukul 7 kembali bersandar di Pelabuhan Samatiga Aceh Barat. Kapal bersandar dengan lancar dan semua penumpang serta kendaraan berhasil diturunkan. Selama dua pekan terakhir kapal tersebut tidak berlayar ke Melabuh karena sebelumnya gagal sandar di Pelabuhan Samatiga sehingga dialihkan ke Labuan Haji Aceh Selatan. Kapal yang berlayar sepekan tiga kali itu pada pukul 14 setelah memuat penumpang dan kendaraan kembali berlayar ke Sinabang. Dari Melabuh, Rizwan Serambi on TV.